Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di saya, di channel saya, di Solid Project Al-Falah. Di sini teman-teman, saya akan mereview sender kepala lagi, yaitu sender kepala merek Lubi, yaitu yang tipe L287L. Untuk wattnya di sini 15 watt, tahan hingga 16 jam. Untuk baterainya di sini menggunakan baterai lithium 3600 mAh, baterai tanam, waterproof 100 meter. LED rechargeable lithium headlamps. Cahayanya ialah cahaya putih. Langsung saja saya unboxing ya teman-teman. Biar cepet teman-teman. Isi paket yang saya dapat di sini kartu jaminan dari senter kepala Lubi. Setelah itu saya dapat ikat kepala. Ini ikat kepalanya yang warnanya itu warna hitam dan abu-abu. Dan juga saya dapat charger. Chargernya seperti ini ya, chargernya seperti ini, kisaran setengah meteran ya untuk panjangnya. Dan saya dapat senter kepalanya itu modelnya seperti ini teman-teman ya, modelnya seperti ini. Oke, yuk, mantap. Oke, saya review senter kepalanya. Di sini tempat ikat kepalanya ya, ini untuk di dahi agar tidak sakit. Setelah itu di bagian sini juga ini apa ini? Oh, ini agar kelet gitu ya teman-teman, agar tidak tersentuh. Oke, untuk bagian sini ini untuk tempat pengecasan ya, untuk tempat pengecasannya seperti itu ya, itu ya, terdapat tempat pengecasan, terdapat tempat pengecasan. Setelah itu di sini ada tombol on off-nya. Tombol on off-nya ini tombol tekan itu ya, tekan ini. Sama seperti center pada umumnya. Dan juga di sini terdapat mereknya, merek Lubi L2877LA21. Dan di sini juga ada keterangannya ya teman-teman, itu 5500 mAh, 15 watt, 7 jam, 3600 mAh. Jadi untuk baterainya ini 3600 mAh, lumayan lama pemakaiannya. Durasi penggunaan di sini sampai 7 jam ya teman-teman. Dan untuk bagian depannya ini tidak bisa dibuka, dan saya tidak tahu caranya membukanya ini ya teman-teman. Ya, tidak tahu cara membukanya. Atau mungkin ini tidak untuk dibuka ya teman-teman, karena memang senter ini kan dilengkapi dengan waterproof ya, meskipun kena air insya Allah tidak akan mati senter Lubi ini. Mungkin itu dari sana. Untuk bagian depannya ini tidak bisa dibuka, itu menurut saya teman-teman ya. Oke, di sini terdapat, dalamnya juga terdapat lampu LED ya. Lampu LED untuk cahayanya ialah cahaya putih ya. Untuk wattnya 15 watt, dan untuk baterainya baterai lithium ya, baterai lithium berkapasitas 3600 mAh yang bisa digunakan sampai 7 jam penggunaan. Lumayan. Lumayan lama. Dan untuk mode senternya atau mode cahayanya, di sini ada tiga mode ya teman-teman. Di sini mode redup,
mode terang, mode kedap-kedip ya. Jadi kedap-kedipnya ini cepet-cepet, terus melambat-melambat, cepet-cepet, melambat-melambat, melambat, cepet-cepet, cepet-cepet, melambat-melambat, seperti itu. Dan selesai. Jadi ada 3 mode. Mode pertama ialah mode redup, mode kedua itu mode terang, mode ketiga ialah mode kedap-kedip yang cepet, terus pelan-pelan, cepet, pelan-pelan, seperti itu ya. Lumayan teman-teman, nah, ini cahayanya ya. Oke, wah, itu mode kedap-kedipnya. Jadi seperti itu. Setelah ini saya akan kasih perlihatkan kepada teman-teman cahayanya ketika di malam hari atau di ruangan gelap. Saya akan keluar habis ini, saya akan perlihatkan seberapa terangkah cahaya senter kepala dari Lubi ini ya teman-teman. Oke, ini untuk senter kepala merek Lubi yang 15 watt tadi, saya akan perlihatkan ke teman-teman cahayanya di malam hari itu seperti apa, di ruangan gelap itu seperti apa. Langsung saja. Tadi sudah saya jelaskan kalau senter kepala merek Lubi itu terdapat 3 mode, yaitu mode redup, mode terang, dan mode kedap-kedip ya. Ini. Jadi seperti itu untuk cahaya dari senter kepala merek Lubi yang modenya mode redup, mode terang, dan mode kedap-kedip. Ah, jadi cepet dan pelan-pelan, pelan-pelan, seperti itu. Yang paling terang ini. Jadi seperti ini untuk cahaya senter kepala merek Lubinya teman-teman ya, dengan harga kisaran 60.000 ya. Setiap desa, setiap wilayah itu beda. Cuma untuk wilayah saya ini kisaran harga 60.000. Ah, ini mungkin bisa jadikan referensi untuk teman-teman subscriber Suamin Project Alfala, dan bisa dijadikan referensi untuk pembelian senter kepala yang masih mencari senter kepala mana yang bagus dan mana yang terbaik lah untuk dibuat bekerja, seperti itu. Nah, ini saya akan kasih contoh untuk jangkauannya, seberapa jauh senter kepala ini bisa menjangkau. Nah, ini saya ada di sawah. Nah, itu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa menilai sendiri jauh atau tidaknya. Kalau menurut saya ini sudah cukup lumayan ya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan review dari saya senter kepala merek Lubi ya. Tipenya seperti tadi, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dalam channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.